Kontingen petembak TNI Angkatan Darat kembali menjadi juara umum di beberapa event besar lomba tembak di Singapura dan Australia. Atas prestasi yang diraihnya, PT Pindad memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sang juara tersebut. Apresiasi dan penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose di Suhana Hall, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Pada pemberian penghargaan dan prestasi kepada tim tembak TNI Angkatan Darat tersebut, dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, serta para petinggi TNI Angkatan Darat lainnya. Pindad bagus, berapapun kita beli, gitu ya. Pindad sekarang kita tantang. Saya butuh munisi berapa, Pak Adam? Totalnya termasuk munisi untuk BP? 114 juta butir tiap tahun, Bu. Ya. Jadi Pindad tak mampu investasi segitu, maka tuh bikin cari invest lagi. Prestasi internasional yang sangat membanggakan ini tentunya tidak hanya mengharumkan nama TNI Angkatan Darat saja, melainkan juga mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.